Apa itu? Oh, lagi. Lagi, bro. Lagi, bro. Gila, ini anti nyamuknya, guys. Halo semuanya, selamat datang di channel Fixa ID. Dimanapun kalian berada menonton video ini, semoga kalian sehat-sehat aja. Nah, sesuai dengan judulnya, mari kita coba menggunakan USS Zumwalt, atau bisa dibilang build anti nyamuk, atau ya, Baygon, guys. Baygon. Yang dimana di sini kalau kalian bisa lihat itemnya menggunakan rudal Haki 26 sama Orlikon GDF. Ini buildnya anti pesawat semua, cuy, ya. Jadi musuhnya tuh nggak berkutik kalau ada musuh bawa bomber, bawa pesawat serbu, dijamin rontok-rontok musuhnya. Soalnya kita cobain build obat nyamuk ini di mode online dulu ya. Kita gaskan deathmatch dulu aja, let's go. Oke, langsung aja di sini kita cobain. Dan ternyata di sini ada yang mabar, guys. Langsung kita rontok-rontokin ininya ya. Pesawat musuh ya. Mana ya pesawatnya, guys? Kita coba lihat-lihat ya pesawatnya, guys. Kita arah ke sini deh kalau gitu deh. Pokoknya ini build dijamin, guys. Nggak berkutik. Pesawat musuh nggak berkutik, guys. Mana dia? Itu ya. Frustasi gue buat lo. Gue buat frustasi lo. Di sini ada Captain Igor nih, siapa? Captain Igor. Oh, Nakimov ya. Wah, agak susah nih, guys. Bentar. Oke, mantap. Ini buildnya full anti pesawat, guys. Anti nyamuk lah pokoknya ya. Halo, Bang. Halo. Ada yang tahu kita, guys? Siapa tuh yang tahu kita tuh? Sabar, gue belum lihat musuhnya di sini. Ini ada kapal Nakimov di sana. Oh, ini. Oke, mantap, guys. Itu dia. Oh, itu kapal induknya, kah? Kapal induknya itu, guys. Nah, oh, ini. Pokoknya kita di sini anti nyamuk, guys. Udah, nggak usah fokus ngecil, guys. Kita fokus menghancurin pesawat-pesawat musuh aja menggunakan ini. Menggunakan meriam sama rudal. Wah, posisi kita jelek banget, guys. Wah, posisi gue jelek banget, bro. Nice, mantap. Oke, bagus di sini posisi gue nih. Pon ini, pesawat. Kita bantai dulu pesawatnya, guys. Nah, hehehe. Oke. Coba kita mundur dikit ya. Aduh, posisi ini. Oh, dia bawa anti lele ya. Oke, ini. Rontok-rontok, guys. Itu dia. Pokoknya nggak berkutik, teman-teman ya. Pesawat musuh nggak berkutik, guys. Dijamin, guys. 6. Oke, lagi. Dia bawa drone. Tim gue kenapa maju-maju lah? Aduh, tim gue jelek banget, guys. Ya, rata, guys. Ya. Padahal di sini udah jadi obat nyamuk kita, teman-teman ya. Cuman tim gue rata, bro. Gue juga pusing nih. Kita jelek banget. Yang mana dulu mau kita bantai nih masalahnya? Cungunamnya apa atau siapanya di sini? Oh, ini. Oke, mantap. Oke. Waduh, gimana ya? Gimana ceritanya ya? Waduh. Jelek banget posisi kita, bro. Posisi gue jelek banget, bro. Ini gini. Melintang gini, guys. Nah, melintang gini nih. Ah, ini. Harus dibantu dulu nih, Nakimov, guys. Nggak bisa nih. Oke, mantap. Mantap, guys. Yes. Koni.
kita mati lagi. Nice, bersih bro. Bersih-bersih guys. Tinggal gua sendiri ya. Wah, gua kehabisan rudal guys. Gua kehabisan rudal bro. Wah, gila posisi gue enak banget di sini ya. Aduh, tapi tim gua rata bro. Lu lihat bro, tim gua. Aduh, sayang sekali. Ini gara-gara posisi kita aja sih sama tim kita sih, guys. Harusnya bisa menang tadi ya. Tapi nggak apa-apa lah. Lu lihat, bro. Musuhnya, bro. Pesawat musuh rontok-rontok, teman-teman ya. Walaupun kita kalah nggak apa-apa gitu. Namanya juga permainannya kalah menang biasa. Oke, kita coba sekali deh. Mudah-mudahan kali ini kita menang ya. Karena emang tadi itu agak susah juga sih ya. Posisi kita juga dikeroyok kiri kanan. Dan tim kita juga pada mokat gitu. Dan ini ada kapal KNT Anjin. Ini dia bro. Kita bantai-bantai lagi teman-teman ya. Pasal-pasal musuhnya ya. Namanya juga obat nyamuk gitu. Kita fokus bantai nyamuknya aja gitu. Menang kalah bodo amat. Let's go. Wih, bawa salah besar bro, bawa apa namanya pesawat petuin bro. Bro udah di sini kita fokus ini aja ngebantai bombernya. Oh, pan petial jack knife nggak berkutik bro. Hilang guys. Oke, satu kita hitung ya. Kalau nggak salah tuh bomber musuh dua kali keluar, drone musuh. Oke. Ini spam-spam meriam aja nih, enak banget. Oke. Okay. Ih, bahaya juga tuh. Nah, meninggal deh. Tunggu dulu deh. Oke. Okay. Tuh kan, lu lihat, Cok. Lu lihat. Lu lihat. Musuhnya langsung senyum enggak tuh? Siapa tuh yang senyum, guys? Siapa tuh yang senyum tuh? Saya enggak tahu lah. Yang mana senyum? Kapa induknya kah senyum atau gue nggak tahu. Ini kayaknya timnya mabar deh guys. Oh ya, enggak. Oh enggak. Kira mabar. Kita ke arah mana enaknya ya? Apa B C? Harusnya ke C tadi guys. Salah posisi kita. Cuman damage-nya ini kalau ngebantai kapal kurang ya. Jadi kalau kalian ketemu kapal sih usahakan jangan terlalu kelihatan. Karena emang buatnya emang khusus untuk ketawa aja sih ini. Ini lebih ke support aja sih. Apa kapal gue. Nah, mantap, lumayan lah dapat seperti ini. Ada lele, kita nggak usah ketemu lele bahaya. Mana cok pesawat musuh cok? Lah mana tianjinnya bro? Oh nih. Ah, rontok bro, rontok bro. Hold A. Oke, hold A, tenang. Tenang, gue fokus ngebantai pesawat bro, tenang bro. Kalau kalian bisa capture point ke C coy. Posisi kita nih kurang bagus ya sebenarnya ya. Oh nih. Rontok lagi. Hilang tuh bomber musuh tuh ya. Langsung meninggal teman-teman ya. What is so fun? Apa itu? Oh, lagi bro. Gila ini anti nyamuknya guys. Baygon nih bros. Senggol dong. Mana lagi? Ada cuma 6. Tapi cuma namanya guys, kita main ini aja, main santai gitu ya. Tapi kalau main santai kalah juga kita guys, kalah lagi nih model-model nih. Nggak ada yang capture ke C coy. Ya Allah, malah ke B semua. Ke A semua dong. Ih, tim kita guys.
Jelek banget, bro. Kita nih jelek banget kan masalahnya. Nah, kita hancurin dulu pesawatnya deh. Nah, mantap. Kita mati dulu ya, habis itu kita langsung ke C. Tuh, kalau untuk ke kapal agak susah teman-teman ya. Karena damage-nya kurang sih guys, kalau ke kapal guys. Ampun bro, santai bro. Kita kece deh kalau gitu. Tim kita nih ngapain sih? Capture point lah bro, gue kan udah ngebantu gitu, ngebantu ngabisin pesawat musuh. Ini kalau kalah jelek banget sih guys, malas banget gue. Capek gue capture point gitu, ngancurin pesawat musuh juga, kayak nggak guna banget hidup gue guys. Kita udah capek-capek ngancurin pesawat, tapi tim kita pada diem gitu, level doang tinggi. Udahlah, level tuh nggak ngaruh bro, level tinggi tuh nggak ngaruh guys di game ini. Sumpah, level tuh hanya angka. Jangan bilang level itu makin GG kamu gagak. Yang ada lu nggak guna bro, kadang lu lihat aja bro, sekelas Misorin yang mandat di situ AFK lu bro, ngapain lo? AFK guys. Gimana mau menang kalau timnya AFK ini? Dan damage kita juga kurang masalahnya nih kalau ngebantai kapal-kapal ini nih. Emang build ini khusus untuk pesawat guys. Oke mantap. Pesawat musuh mana pesawat musuh? Kalau nggak salah pesawat musuh nggak bisa mengeluarkan lagi ya, karena kita udah ngebantai dari tadi, bomber musuh juga nggak ada. Mencari deh, mana deh. Tuh. Nah, meninggal, mantap. Oke, ini helikopter guys. Nah, saya baik di sini kalau kapal Indo tim kita bagus guys. Kalau enggak, ya. Oh, liran. Oh, ini yang dari tadi ketawa-ketawa nih. Gue hancurin juga pesawat-pesawat yang helikopter dulu ya. Wah, rame banget. Apa sih? Ngapain sih itu? Ngapa dia ketawa-ketawa? Ngapa? Capture dulu guys. Oke. Okay. Oh, janjin. Kalah kita kalau hadapan janjin guys. Sabar. Obat nyamuk mau dilawan, nggak bisa bro, nggak bisa. Obat nyamuk nih bos, nggak bisa lu lawan obat nyamuk gua bro. Keluarkan semua. Apa itu katanya? Gue nggak tahu guys, dia ngomong apa. Tapi yang jelas di sini kita fokus capture point aja, karena emang mode ini kan capture point gitu. Lagi? Keluarin pesawat lagi deh guys. Rontok lagi guys. Pokoknya rontok pesawat lu. Gak berguna pesawat lu. Gak usah bawa kapal induk lah. Demam lu. Demam pokoknya. Harusnya menang guys di sini. Harusnya menang kita. Wih. Apa itu coy? 22, 27. 18. Wah, Allahu Akbar. Yes.
Menang teman-teman ya, walaupun tadi kita kalah sekarang menang ya. Ya tergantung tim aja sih. Di sini tim kita sih walaupun ada yang bebannya tapi nggak apa-apa lah. Setidaknya di sini kita dapat 5 kill. Tuh, masih bisa dapat 5 kill guys sebenarnya di sini. Ini cowok misorinya cowok kayak nggak guna banget, kayaknya AFK nih orang nih. Level doang tinggi, malah AFK coy coy. Oke lah kira-kira begitu teman-teman ya tentang build obat nyamuk di kapal US Zumwalt. Ini buildnya bagus banget ya. Cuman ya damage-nya kurang sih kalau untuk ngebantai kapal. Silakan tulis pendapat kalian.